billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sumping di AIGO channel dan channelnya Serigala Malam. Yeah. Kita malam ini akan ekspos tempat ya. Di sini aduh, ini banyak nyamuk nih. Di sini menurut warga sekitar ada sebuah pohon randu kembar ya. Terus bisa yang memiliki indra keenam atau indigo itu konon katanya sebuah gerbang. Kita akan ekspos tempatnya ya. Semoga ada sesuatu yang bisa kerekam. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Oke. Okay. Nih Kang Duloh nih. Kang Duloh ngebolang. Jadi sedulur ini pohon randunya ya. Untuk yang pertama ini satu lagi ada yang kedua. Hai yang guys. Guys, guys. Jadi ini ada yang satunya yang kedua. Yang kedua di mana ya, Kak? Nah, ini yang keduanya nih. Ini yang pertama ya. Ini satu, ini dua. Ini dua. Cuman karena ini belantara ya, ikan belantara, kita untuk meminimalis ya keadaan bisa dilihat sekitar aja kan. Assalamualaikum. Jadi di sana banyak pohon pisang ya, sama pohon bambu ruyuk. Katanya di sini banyak sekali perkakasnya ya. Perkakas ataupun pusaka menurut warga sekitar. Cuman kita kesini hanya untuk ekspos, walaupun itu ada. Semoga aja ada lah. Ya, semoga mungkin ada oleh-oleh. Ya, wallahualam. Wallahualam. Jadi ini lebat sekali ya. Iya. Daunnya. Ini pandang dulu satu, dua ya, jadi kembar. Suara apa tuh? Nah, ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ada yang tertangkap nggak kan? Ini saya juga lagi mondar-mandir supaya penampakan ada wujudnya gitu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini goyang-goyang doang. Kang dulu kenapa itu? Ngeliatin nono aja. Duloh. Penasaran ngeliatin itu. Nih. Jadi Kang Duloh ini ada sedikit kelebihan ya sedulur. Iya. Jadi dia bisa menceritakan sesuatu. Gimana Kang Duloh? Kang. Ada apa? Tapi tadi pas saya masuk energinya rasa banget ya. Assalamualaikum. Coba kita di sini bisa kali nih. Coba Kang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya. Ini ada daun, entah daun apa ya. Kang itu ya sendiri. Daun caunya. Iya, ini. Wah, tanda kali. Ya kita sini lagi. Laut mana ini hasil aja. Hitung ikung ikung. Ada jalan kan situ? Oh, ini ruyuk ruyuk. Kita mau muter ke sini lihat depan dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Ya. Ada apa? Pohon pisang itu banyak sekali mitosnya kan? Iya. Pohon randu juga ini. Terus ini apa ya? Di tumbuhan yang sering di cokok katanya, sering cokok. Katanya suka sering di ituin ular. Eh.
Assalamualaikum. Ada interaksinya di sini. Ini untuk ngopi aja ya. Oh lah, Pak. Besar ini apa namanya? Bambunya itu lebat banget. Wah, dalamnya juga lah, Kang. Wow. Iya ya, Kang. Kebon lewung ya? Ada manceri sana, Kang. Oh, manceri. Manceri. Manceri apa sih? Itu kali buat mandi, warga setempat suka mandi ke sini, Kang. Kalau nggak ada air suka ke sini. Ada apa, Kang? Kang, ada apa? Kang dulu kayak merasakan. Allah alam. Pintunya ini ya? Ada pintu sih. Atas. Ada mencuri, ada jembatan di sana. Eh, Kang. Lubang. Bolong. Hah? Lubang, Kang. Iya, itu bolong. Apa coba, Kang? Ini ada bolong ya. Kedulung. Ini harus dapat. Untuk sini. Mencuri yang mengkeruk. Apa, Kang? Oh, dalamnya juga, Kang. Dalam. Oh iya, dalam banget. Dalam banget ini. Oh, mungkin bekas burung atau apa kali ya. Iya. Bersarang. Apa satu lagi ada enggak? Ini yang kedua ya? Ini kedua, ini yang satu ini. Barunya hadar. Iya. Tapi tadi pas kesini sih terasa banget interaksinya. Iya. Oh, sekali lagi sedulur, kita kesini hanya untuk mengekspos tempat karena warga bilang seperti itu. Jadi di sini tuh sebuah gerbang gaib. Wallahu alam. Buat kalian yang mungkin bisa melihat, silahkan tulis kolom komentar ya. Apakah betul? Dan jika kalian melihat sesuatu, silahkan di komentar. Kang dulu mana? Coba kan ke sini. Oh, di sini ini nih. Ya. Ini di sini. Mungkin entah apa ya, ini tuh bulu kuduk berdiri semua. Jadi kita di sini aja ya, Kang ya. Iya. Kita ngeliat ini. Ini belakangnya apa ya? Assalamualaikum. Ini apa? Jadi nyeliuk, nyeliuk. Itu. Kembar katanya ya tadi. Iya. Menurut warga kita. Cuman tetap ya, kedua namanya kita di alam liar, kita tetap harus waspada ya. Buat Kang Jaya juga, Kang Dulo, tetap waspada kalau kalian ekspor kemana tempat. Soalnya di alam liar seperti ini ya. Karena kita banyak resikonya. Iya, kita harus tetap berhati-hati. Assalamualaikum. Kang. Oh, itu ada ini kali. Ya tahu. Oh, sini ada binatang juga nih. Tuh. Mana? Laba-laba. Ada. Assalamualaikum ya Rizal Gaib. Assalamualaikum ya Gaib. Dit. Nggak ada interaksinya. Cuman energinya itu ada kan? Ada. Mungkin entah kenapa ini terasa banget.
untuk energinya. Ih, Kang. Ah. Ini nih katanya mitos. Kalau ini bekas ayunan itu. Oh. Ayunan lah, iya ayunan. Kang. Tuh. Biarin. Ini apa di atas? Nah, cakrakan. Cakrakan, Kang. Biarin. Astaga. Yang di atas apa sih? Cuman kopling juga ya tempatnya. Itu ada yang nyakrakan. Ada di atas. Mana Kang? Kesininya belum ya? Oh, tapi ini para tinggi. Rumputnya. Jadi ini sebenarnya kita nggak menemukan sebuah cuman interaksi ya. Interaksi. Ini bisa dilihat dari jauh nih Kang Jai. Nah, ini gede banget. Iya tuh. Jadi kita di sini menemukan interaksi seperti goyang-goyang gitu ya, terus benturan energi. Cuman di sini luas banget. Ih Kang, katanya kata teman saya di sini ada harta karun yang tersimpan. Oh begitu. Macam bangku sama kursi emas. No di kali sono tepinya. Kita untuk ke kali inilah. Iya. Nanti aja lah ya. Iya, mau nyeritain itu ntar aja lah. Karena kita masih ada misi lagi. Kita mungkin sadulur nanti tolong tulis komen ya buat kalian yang melihat sesuatu di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rizal Gait. Assalamualaikum ya Zaid. Hadir. Ini kita belum ini ya sesuatu ini. Cuman kita cukup merasakan ya Kang Jai ya. Iya. Aura di sini pas tadi di sini nih ada nih sedikit pembuktian di dalam juga ada ya. Ini masih kurang terang ini ya. Kalau terang banget kayak YouTuber lain itu ada center bulletnya kelihatan suasananya. Kira mungkin kita cukup dulu ya. Iya. Untuk mungkin sadulur untuk ekspornya kita cukup dulu di sini. Lumayan ini untuk merasakan terasa juga ya untuk sebuah energinya. Cuman untuk penampakan atau apapun ini kita belum nangkap. Tapi semoga ada tangkapan di layar. Atau ada yang ketangkap. Ya mungkin itu aja. Kita tutup dulu untuk ekspos hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Ego Channel dan Serigala Malam. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.